Kendiri 5.13, soalan 4. Okey, murid-murid, untuk soalan 4, okey, dalam sebuah sekolah ada 200 orang murid, okey, yang menduduki satu ujian matematik. Okey, ada 200 orang murid. Okey, markah diperoleh pertabuhan normal dengan min 50 dan sisian piawai ialah 110. Jadi di sini cikgu keluarkan dulu di mana kita ada keseluruhan murid adalah 200 orang. Lepas tu min adalah 50 dan sisihan piawai ialah 10. Jadi di sini kita tengok soalan A dahulu. Okey, soalan A berbunyi, dalam ujian itu, murid yang memperolehi 70 markah dan ke atas dikategori sebagai cemerlang. Cari bilangan murid dalam kategori tersebut. Jadi kita nak cari dulu apakah kebarangkalian murid yang memperoleh 70 markah ke atas. Jadi macam mana nak tulis? Probability di mana X dia kata memperoleh 70 markah dan ke atas kan, maksudnya lebih besar ataupun sama dengan 70, macam tu. Kita cari dulu dia punya kebarangkalian. Jadi kita perlu ubah kepada bentuk Z, P di mana X, sorry, P pada X pula. Okey, P, okey, sama dengan Z kita. Z, 70 tolak min, min tadi berapa? Okey, 50 bahagi dengan sisihan piawai. Okey, jadi di sini 4A kita dapat probability di mana Z lebih besar ataupun sama dengan 2. Okey, jadi kita tengok dulu macam mana rupanya kalau Z sama dengan 2. Okey, cikgu lukis dulu macam ni. Okey, lukis sini. Okey, ni kosong. Oh, 2 tu positif. Positif dekat sini. Kalau macam tu, kalau soalan ini berkaitan dengan lebih besar, maksudnya cikgu lorek ke kanan daripada garisan yang kita buat. Okey, macam tu. Lepas itu, okey, kita terus cari dekat kita punya ni. 0.2. 0.2. Eh, sorry, 0.2. 2 sahaja. Cikgu ni silap. Okey, silap. Sini 0, sini 2. Maka jadi cikgu cari 2. 2, mana 2? 2, 2 tu 2.0. Oh, sini 2. Okey, sini garis. Okey, jadi dia nak 2 saja, nak 2 saja maksudnya 2.0. Okey, 2.0, ini 0. Okey, 0 sampai ke bawah. Jadi tempat kita punya persilangan garisan tu adalah di sini. Di sini. Okey, 0.0228. Sini 0.0028. Bererti jawapan kita adalah 0.0228. Tetapi soalan ni dia nak tahu bilangan murid. Okey, ini adalah kebarangkalian murid yang cemerlang. Jadi kalau bilangan murid yang cemerlang, maksudnya bilangan murid yang cemerlang adalah kebarangkalian dia darabkan dengan bilangan berapa jumlah semua pelajar yang ambil ujian itu. Jadi kita akan dapat sebanyak 5 orang. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan B. Beri 60% daripada murid lulus dalam ujian tersebut. Kalau lulus bermaksud berapa markah ke atas kan? Okey, anggarkan markah minimum. Okey, dia suruh kita anggarkan markah minimum untuk lulus. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kalau dia bagi 60%, kalau dah bagi dalam bentuk peratus macam ni, ini adalah sebenarnya nilai kebarangkalian. Okey, nilai kebarangkalian. Jadi, cikgu keluarkan balik di mana tadi kita min kita berapa? Min kita 50. Okey, sisihan piawai kita tadi adalah 10. Okey, jadi kita biarkan. Jadi, kita keluarkan dulu maklumat di mana. Okey. Probability di mana X melebihi kita tak tahu berapa markah, cikgu letak M. Okey, adalah 60%. 60% tu sebenarnya 0.6. Okey, 0.6. Okey, 0.6 tu melebihi 0.5. Kalau melebihi 0.5, bererti okey, kita mesti lorek kiri dan kanan, bahagian positif dan bahagian negatif. Okey, kita tengok dulu maklumat. Oh, lebih besar. Kita nak lorek, mesti kita nak tahu lorek ke kanan atau lorek ke kiri. Disebabkan dia lebih besar, maksudnya kita lorek ke kanan. Okey, ke kanan yang melibatkan positif dan negatif. Jadi, cikgu kena letak kat sini. Z kita negatif. Sebab apa kita letak bahagian negatif? Sebab apabila kita lorek ke kanan, dia akan melibatkan bahagian positif dan negatif.
Begitu sini. Okey, jadi murid-murid, okey dekat sini, okey kita sedia maklum, okey kebarangkalian warna kuning adalah 0.6. Bererti yang kosong ni, yang ekor ni adalah 0.4 sebab hasil tambah dia 1. Okey, jadi di sini okey, cikgu buat balik, kita tukar kepada bentuk Z. Z, M tolak N50 bahagi 10. 0.6 tu kita boleh terus ganti 0.4. Okey, sebab 0. Melebihi 0.5 tak dapat cari dalam jadual normal ni. Okey, jadi 0.4. Okey, jom kita cari 0.4 berada di mana. Cikgu buat tapak dulu. Okey, 0.4. Okey, jom kita cari 0.4. Okey, 0.4 dekat mana kedudukan 0.4? 0.4 yang paling dekat dengan 0.4 tetapi lebih kecil. Okey. Oh, sini 0.4 semua kawasan sini. Okey. Nak lebih besar sikit daripada 0.4. Okey. Okey. Okey, ni ada besar sikit. Lebih sikit daripada 0.4 iaitu 0.4013. Okey. Jadi bezanya 13. Okey, lepas itu yang selari dengan 0.4013 adalah sini 0.2, atas dia adalah 5. 13, jom kita cari 13 kat mana. Oh, 13 ni nak ambil 12 ke nak ambil 15 sebab 13 tak ada. Okey, sebab 13 tak ada kan. Jadi kita kena ambil yang paling dekat lah. 12 sini. Sebab 13 ke 15 bezanya 2. 13 ke 12 bezanya 1. Jadi 3 paling dekat jadi di sini. Jadi nilai Z kita adalah 0.253 disebabkan ini negatif. Jadi negatif. Okey murid-murid, jangan lupa. Okey, ini adalah nilai X. Nilai Z. Ini adalah nilai Z. Bila nilai Z tu sama, ada apabila dia sama nilai Z, jadi kita samakanlah. M tolak 50 per 10 sama dengan negatif 0.253. Okey, jadi di sini kita boleh cari M di mana negatif 0.253 darab 10 tambah 50. Jadi kita akan dapat M 47.47. Kita ambil yang paling hampir. Ini anggaran eh, anggaran. Jadi kita nak nombor bulat lah. Okay, 47.47, jadi kita ambil lah 47. Begitu. Okey. Jadi kesimpulannya, siapa yang dapat markah 47 dah confirm kita lulus.